Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri Renungan Pagi. Sebelum kita mendengarkannya, mari kita tunduk kepala untuk berdoa. Kembali kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, untuk pagi yang indah Kau berikan kepada kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus Tuhan juga yang memberikan hikmat pengertian dari surga agar kami mengerti firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Renungan pagi harian Selasa 26 Desember 2023. Judulnya, Tidak Ada Duka atau Kesedihan. Aku akan bersorak-sorai karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Yesaya 65 ayat 19. Kita sedang dalam perjalanan pulang ke rumah. Dia yang sangat mengasihi kita hingga rela mati demi kita telah membangun bagi kita sebuah kota. Yerusalem baru adalah tempat kita beristirahat. Tidak akan ada kesedihan di kota Tuhan. Tidak ada ratapan kesedihan. Tidak ada nyanyian harapan yang hancur. Dan kasih sayang yang terkubur yang akan selalu terdengar. Segera pakaian kemalangan akan diganti dengan pakaian pesta. Segera kita akan menyaksikan penobatan raja kita. Mereka yang hidupnya tersembunyi bersama Kristus. Mereka yang di bumi ini telah berjuang dalam perjuangan iman yang baik akan bersinar dengan kemuliaan penebus dalam kerajaan Allah. Testimonies for the Church, jilid 9, halaman 287. Kehendak Allah harus dilakukan di bumi seperti yang dilakukan di surga. Maka bangsa-bangsa tidak akan memiliki hukum lain selain hukum surga. Semua akan menjadi keluarga yang bahagia dan bersatu, mengenakan pakaian pujian dan ucapan syukur, jubah kebenaran Kristus. Seluruh alam dalam keindahannya yang luar biasa akan mempersembahkan pujian dan menyembah Tuhan secara terus-menerus. Dunia akan bermandikan cahaya surga. Tahun-tahun akan berlalu dengan sukacita. Cahaya bulan akan seperti cahaya matahari. Dan cahaya matahari akan 7 kali lipat lebih besar daripada yang sekarang. Di atas panggung, bintang-bintang fajar akan bernyanyi bersama. Dan anak-anak Allah akan bersorak kegirangan. Sementara Allah dan Kristus akan bersatu dalam menyatakan tidak akan ada lagi dosa, tidak akan ada lagi kematian. Testimonies for the Church, jilid 8, halaman 42. Demikianlah renungan kita pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk renungan pagi pada pagi hari ini yang menyatakan janji Tuhan bahwa tidak akan ada lagi duka cita di rumah yang Tuhan telah sediakan bagi umat-umat-Mu yang mengasihi Engkau yang tetap setia padamu.
Kami bersyukur untuk janji-janji Tuhan itu yang akan memberikan jubah putih bersih. Dan kami akan menyanyikan lagu pujian. Umat-umat-Mu akan menyembah Engkau di rumah yang, di surga yang Tuhan telah sediakan bagi umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah ini menjadi kerinduan bagi kami semua untuk bertemu dengan Yesus yang sudah rela mati bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.